Assalamualaikum dan selamat datang diucapkan ke perlawanan Shopee Piala FA Quarter Final Suku Akhir, pertemuan di antara seteru Pantai Timur di antara pasukan Terengganu FC menentang Kelantan FC, yang kini Kelantan juga telah diperjenamakan semula sebagai salah satu kelab swasta. Seperti biasa, ketiadaan penonton benar malam ini diharapkan tidak akan menjejaskan prestasi yang akan ditunjukkan oleh kedua-dua pasukan. Dek kerana kita sekarang ini dilanda wabak COVID-19. Itu dia serangan pertama buat pasukan Kelantan. Dapat ditepis oleh penjaga gol muda daripada Terengganu. Permainan yang saya kira agak sengit daripada dahulu lagi. Seteru Pantai Timur, Wanzak mencari Sanjay Sakmedo di sana. Kembali kepada Wanzak, terus melakukan antara lintang. Apa ditanduk ataupun dikeluarkan oleh pasukan Kelantan. Wanzak Haikal kembali lagi di sana. Umbah antara lintang lagi, terus mencari Afi Azman. Tidak berjaya tanduk setelah bola yang dihantar itu sedikit tinggi. Itu dia tendangan gol lah buat pasukan Kelantan. Watanabe, Wazek Haikal cuba menutup ruang. Wazek Haikal juga berasal dari Kelantan, yang dulunya dianggap salah satu pemain yang sangat hebat Kelantan. Lantaran ke dalam buat pasukan Terengganu. Arif Fadilah mencari Lee Andrew Tuck. Lee Andrew Tuck ini telah melepasi ataupun telah mendapat kelulusan daripada FIFA untuk mewakili kebangsaan ataupun mewakili Harimau Malaya. Itu dia Wazek Haikal cuba melakukan antara. Itu dia, sayang, 1000 kali sayang, tandukan yang terbang melepasi panggung di sana. Domi da Silva, apa yang cuba dilakukannya? Domi da Silva harus sedar, jangan minum ketum. Harus sedar peluang keemasan itu tidak hadir selalu, jadi jangan dipersia-siakan wahai Dominic. Itu dia, Kelantan datang dari sebelah kiri. Wan Zahri Nizam yang sebelum ini bermain untuk pasukan Pahang dapat daripada Adi Fadilah membawa bola ke hadapan, terus mencari rakan sepasukan tapi tidak ada. Itu dia Afi Azwan terus kepada Afi Salahuddin. Damida Silva cuba melakukan tekanan itu pemain-pemain tengah Kelantan. Matthew Davis, itu dia apa, dapat dipotong oleh Wan Zahri Nizam, namun lebih pantas di suruh Nasrullah Hanif. Pemain pertahanan back four daripada pasukan Terengganu, Matthew Davis, juga bekas pemain Pahang yang sebelum ini pernah berpindah ke JDT namun sebentar sahaja kerana corak permainan yang ditunjukkan oleh Matthew Davis tidak berjaya menarik minat. Benjamin Mora, itu dia Kelantan cuba lagi untuk menyerang benteng Terengganu di sana. Itu dia catat lorongan kepada Danny Ashraf. Apakah yang akan lakukannya? Itu tendangan terus, apa dia akan kemas oleh Rahadi Azli. Matthew Davis, apa yang pasukan Terengganu sudah lakukan? Pasukan Terengganu yang dilabel sebagai pasukan favourite untuk kemenangan pada malam ini bermain seperti minum ketum. Harap pemain-pemain Terengganu dapat sedar, jangan tidur, kerana pemain yang tunjukkan agak lemah setakat ini. Itu dia Damida Silva mencari Sanjay Sakhmedov. Cari Wazir Aikal di sebelah kanan. Wazir Aikal cuba untuk masuk tapi Syarul Nizam berjaya menutup ruang yang di
cuba dilakukan oleh Wan Zek Raika. Lontaran ke dalam buat pasukan Terengganu. Sang Penyu. Matthew Davis. Cahaya Nasrullah Hanif. Arif Fadilah di sana. Afi Azman. Pemain muda yang pernah saya cakapkan sebelum ini. Berjaya membuktikan. Berjaya menarik minat. Coach Terengganu Nafuzi Zain untuk dibawa masuk. Walaupun hanya mentah. Dikira sebagai budak mentah. Tapi prestasi yang ditunjukkan setakat ini mampu memberikan persaingan kepada pemain-pemain yang mempunyai pengalaman yang banyak. Itu dia antara yang tidak kemas dilakukan oleh Matt Davis. Cantik potongannya dilakukan oleh Nasrul Hanik. Barba di sana. Pada Lee Andrew Tuck pemain. Oh, kekasaran ke atas kapten pasukan Terengganu oleh pemain tengah daripada Kelantan. Dia saksikan sekali lagi. Oh, dahsyat. Amat dahsyat sekali. Dia menafikan, tapi pengadil tidak menghiraukan kata-katanya. Pengadil perlu lebih keras, perlu lebih tegas dalam memberikan kata putus kepada pemain-pemain Malaysia. Kerana kita kira pemain-pemain Malaysia. Itu dia WC penamat bagi separuh masa yang pertama. Menyaksikan kedua-dua pasukan terikat dengan tanpa jaringan. 0-0. Kita saksikan penguasaan bola lebih tertumpu kepada pasukan Terengganu dengan menguasai 68% perlawanan. Namun shots dan juga shots on target dikuasai oleh pasukan Kelantan. Kita akan kembali lagi ke separuh masa yang kedua sebentar lagi. Kita kembali lagi ke separuh masa yang kedua. Menyaksikan kedua-dua pasukan kini terikat tanpa jaringan 0-0 setakat ini. Saya kira ketiadaan Faiz Nasir, iaitu Messi Terengganu, setelah disahkan oleh pasukan perubatan Terengganu, Faiz Nasir tidak dapat diturunkan kerana mempunyai kekejangan otot setelah berenang tidak berhenti pada malam semalam. Berenang dari sungai Pahang ke sungai Terengganu menyebabkan kakinya krem sehingga tidak dapat bermain pada malam ini. Itu dia kekasaran. Namun Davis menafikan kekasaran tersebut. Seperti yang saya cakap sebentar tadi, pengadil harus lebih tegas dengan keputusan yang dibuat. Tanya pengadil. Itu dia stop. Itu dia cantik. Gol pertama dijaringkan oleh pasukan Kelantan The Red Warrior oleh pemain bernama nombor 3 Abu Salahuddin. Adakah perjuangan Terengganu akan berhenti sini? Di situ Nafuzi Zain mengeluh. Kenapa sang penyu ini tidak garang pada malam ini? Kenapa anak-anak buahnya bermain seperti tidak inginkan kemenangan pada malam ini? Nafuzi Zain perlu memikirkan strategi yang lain untuk menutup gerakan daripada sang kijang. Dia cantik true di atas. Sokwa tidak berjaya mengejar pemain daripada Kelantan itu. Itu dia bahagia nampaknya. Seronok pemain Kelantan itu. Adakah Nafuzi Zain akan memikirkan satu strategi yang baru? Kita saksikan. Terengganu perlu lebih agresif lagi lah. Matthew Davis. Cari sahaja Syak Medov. Matthew Davis. Itu dia cantik. Namun melulau ke sebelah kiri tianggol Kelantan di sana. Seperti yang saya cakap,
kecil-kecil Cili Padi. Walaupun pemain Terengganu ini yang bernombor 19 ini kecil, Afif yang saya kira sebagai bedak mentah, tapi tendangannya agak kadang-kadang kita boleh kira hebat jugalah. Terengganu perlu datang lagi untuk memastikan slot ke separuh akhir dapat dicapai. Afiq Azwan mencari Khairul Rizam. Afiq Azman cari Dominic Da Silva. Sanjay tak berjaya. Ada Barba mencari Leandro Tak ni tak berjaya menghantar kepada Afiq Azman. Dapat kepada Lazarus Kaimbi. Adakah pertukaran akan dilakukan oleh pasukan Terengganu? Itu dia cantik longan kepada Hafiz Alauddin lagi. Dapat lagi kepada pasukan Kelantan di sana. Nasrul Hanif. Padilah kepada Hafiz Azman. Hafiz Azman cuba membawa bola ke tengah. Tuawak. Lemah. Nanti Davis sana. Zack Haikal, Kristo Wak, cari Sanjay Shakhmedov. Jadi siapa yang memberikan pertolongan kepada Sanjay Shakhmedov? Itu dia Stok Wak. Watanabe berjaya memberikan tekanan kepada Stok Wak. Nah, banyak Terengganu melakukan dua pertukaran serentak. Jitu mengeluarkan Sanjay Shakhmedov dan juga Sokwak. Masukkan Azali dan juga Faiz Ramli. Pemain import dari Singapura yang mengisi slot import ASEAN. Diharapkan Faiz Ramli berjaya membantu pasukan Terengganu untuk bangkit kembali setelah ketinggalan 1-0 atas pasukan lawan. Yang kini kita bermain di Stadium Sultan Muhammad yang keempat. Padang yang sekira telah pulih setelah Zam Burger melakukan maintenance ke atas padang ini. Itu dia, Wan Zek Haikal datang untuk melakukan atas rintang kepada Da Silva. Apa kepada Hafiz Alauddin lagi. Wan Zaruhi Nizam dapat dikekang di situ oleh pemain pertengah Terengganu. Barba. Abada Azalinullah cari kapten pasukannya Leandro Tak. Terengganu perlu lebih pantai. Itu dia, tidak berjaya. Itu dia, cantik daripada Afiq Azman. Oh, dikatakan kekasaran dilakukan oleh Afiq Azman. Kita saksikan sekali lagi ulang tayang. Oh, manja sungguh pemain Kelantan ini. Sebenarnya Afiq Azman mohon maaf, namun tidak dihiraukan oleh pengadil perlawanan Syahdan Hamid. Tendangan yang akan diambil oleh Afiq Azwan. Terus mencari pemain di depan, namun dapat kepada Dami Silva mencari Faiz Ramli di sana. Oh, tidak berjaya. Lambat gerakan daripada Faiz Ramli di sana. Banyak Kelantan mungkin akan meneruskan perlawanan ke peringkat seterusnya. Itu dia, kekasaran lagi dilakukan oleh Afiq Azman. Adakah pengadil menunjukkan belang beliau pada malam ini? Menunjukkan keputusan yang berat sebelah kepada pasukan Kelantan. Afiq Azman menafikan perbuatannya, tapi tidak dihiraukan oleh pengadil ini. Adakah kita boleh melakukan aduan kepada FAM? Barba di sana. Terus mencari Faiz Ramli. Faiz Ramli mencari Dami Da Silva. Dami Da Silva melakukan larian ke depan. Itu dia. Oh, terkena tiang. Sayang. Dami Da Silva lagi.
Afi Azman di sana. Afi Azman. Dengan keadaan terkini, itu dia Nafuz Zizan tertekan. Namun beliau memberikan thumbs up kepada anak-anak buahnya. Tak tahu saya heran kenapa dia beri thumbs up dengan tendangan yang melilau seperti itu. Sepatutnya budak pilihan presiden pun boleh menjadikan gol. Tapi apa yang dilakukan oleh Afi Azman di sana? Apanya, saya kira jika permainan ini diteruskan seperti ini, Kelantan lebih layak untuk ke pusingan yang seterusnya. Ini Afi Azman lagi. Buruk hantaran itu. Sangat-sangat buruk. Adakah Nafuz Zizan yang akan dikeluarkan ataupun diberhentikan setelah Terengganu menunjukkan prestasi yang sangat teruk? Kelantan ada lagi. Itu dia masa yang beberapa saat saja lagi akan tamat. Kelantan ada lagi nampaknya. Misi pertama akan ditiupkan oleh pengadil pasukan Kelantan. Banyak tendangan sudut yang terakhir saya kira untuk pasukan Kelantan. Menambah jaringan setelah prestasi ataupun presentation yang ditunjukkan oleh pasukan Terengganu itu sangat teruk. Abangnya Terengganu tidak akan layak ke pusingan yang seterusnya. Itu dia whistle penama ditukar oleh Syahdan Amin, membuktikan bahawa Kelantan pasukan yang kini kian membangun, bangkit daripada banyak masalah, kini mampu bersaing dengan pasukan-pasukan yang besar di situ. Itu dia menari-nari nampaknya pemain-pemain Kelantan. Alhamdulillah kata pemain-pemain Kelantan ini. Kita kembali lagi dan kita akan berjumpa lagi di perlawanan yang seterusnya. Terima kasih.